apa nih, Bu? Beras dulu buat dagang ya, Bu. Ayo, buat banget, Bu. Cepetan, Bu. Nah, ini Bu, buat toko beras, Bu. Di sini. Sampai Pasar Parung, saya beli beras 3 karung. Separuh buat jualan, separuh buat di rumah. Berapa? Berapa? Diskon ya. Diskon. Patna, berarti berapa? Kali 3. 1 juta. 1.350.000. Wah, kita waktu tinggal 28 menit. 1.3. Ya, saya dengar 1.3. Ibu, keluarin, Bu. Cepat, Bu, bayar, Bu. Mohon ya langsung, Bu. Berapa? Iya, saya lagi berdiri gini, kaget. Kirain ada apa, ternyata ada acara uang kaget. Dia masuk ke sini mau beli beras 3 karung. Biar sukses acaranya, biar bisa banyak orang lagi yang dibantu. Gak ada kembaliannya nih, gak ada uang pas ya. Oke, ya baik banget kok, biar berkah ya kok. Mudah-mudahan habis ini langsung ngantri yang beli. Amin, ayo cepat, makasih banyak ya. Ayo Bu, cepat Bu. Bu, beli sembako Bu buat jualan ya. Yuk, ayo. Mana-mana sembako, ayo Bu. Habis dari toko beras, lari lagi ke toko sembako, beli kebutuhan warung. Ini ambilin barangnya ya, biar cepet ya. Terigu satu bal. Terus minyak goreng, Bu. Minyak goreng. Satu kardus, satu tapi barang. Yang kiloannya yang bisa dijual itu loh. 10 kilo. Satu dus. Nah iya begini. Bu, cukup gak satu, mau dua enggak? Satu. Lima. Bu. Kan buat dijualin, Bu. Borong aja beli empat itu. Empat. Terus, mie instan, Bu. Bu, mie instan. Pak, waktunya cepat dikit, Pak. Cepat. Ya, mie instan. Pak, barangnya apa sini, Pak? Barangnya taruh sini, Pak. Apalagi, Bu, cepat, Bu. Bu, ini buat dijual, Bu. Ya, Bu, maaf ya. Ya, Ibu, maaf ya. Saking semangatnya, ayo Ibu, sampah Ibu buat dijualin ya Bu, tarik Bu sampah Bu. Ayo Bu tarikin Bu. Tadi kan saya lagi duduk sama anak saya, tiba-tiba rame-rame ada uang kaget belanja. Dia beli telur sepeti, beli kopi mini sebal, katanya buat dagang lagi. Ya mudah-mudahan berkah, dagangnya jadi lancar, jadi rame, biar hidupnya tambah baik. Buat uang kagetnya, sukses. Sabun. Sandal. Nih. Sandal. Odol. Bu, ya, odol cukup gak nih segini? Kurang, Bu. Sabun mandi. Pak, odolnya apa kurang, Pak? Satu, Pak. Ayo, Bu, cepet, Bu. Berapa? Semuanya berapa? 345. Diskon ya. Masa? Udah beli banyak cuma 3 juta Pak, terus 45. Diskon berapa? Diskon 25 nih. Jadi berapa? 342. 3.420 udah. Oke, yaudah, ayo cepet Bu, mana. Waktu sisa 22 menit lagi. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini Bu. 1, 2, 3, 4, 5, Cepat. Kembali 30.000. Tuh, 2, 3, 4. Kembali 30.000. Cepat sedikit, Bu. Mana, Bu. Cepat kembali, Pak. Kembalinya, Pak. 30.000, Pak. 30.000. Cepat. Cepat. Makasih banyak. Ayo, Ibu beli apa? Beli, ayo, Pak. Yuk, cepat, Bu. Cepat, Bu. Lemari. Ayo, cepat. Ayo, Bu. Ayo. Sini, Bu. Nih, Bu. Bisa. Dapat, Bu. Iya, itu kasnya.
1 juta ya. 1 juta dong ibu. Ada baca berapa? 1 juta 200. Ya udah. Sama lemari ini. Yang lemari yang mana dulu? Jangan jualin. Ya udah tulis dong. Ibu pilih lemari yang mana? Bantal bantalnya berapa ya bu? Bantal 2, beling 2. Ya 3-3 ya. Oke. Ayo. Tapi ibu pilih dulu bu. Pilih lemari yang mana? Ibu. Muat gak rumah ibu beli lemari? Ini ya. Ini berapa? Kurangin lagi. Berapa? Jadi semuanya 1.550. Udah 1.500 ya. Bantuin ibunya udah beli dua barang. 1.500 jadi nih. Kalau enggak ngasur aja. Oke, 1 juta. Ini 50-nya? Oh yaudah gak apa-apa. Makasih banyak ya bu. Hitung ibu uangnya bu. Saya bantuin hitung ya. Ini. Ada kejadian cepet-cepet uang kaget datang ke toko. Dia masuk toko saya nyari kasur sama lemari. Pucat kecapean dia kayaknya. Udah kecapean milih-milih barang. Sampai kasur dijajal-jajalin. Uang kaget semoga tetap jaya. Pas ya, nanti minta tolongan ya Pak Bu. Makasih ya, jangan lupa bantalnya 3. Sisa waktu tinggal 19 menit. Bu, ibu mau apa lagi Bu? Beli pendinginnya. Pendinginnya buat jualan ya Bu. Iya buat jualan. Oke, ayo Bu terus Bu. Semangat Bu. Misi. Misi nih Bu tokonya Bu. Misi. Si. Ada mesin pendingin nggak? Pak, mesin pendingin. Mana, mana? Yang mana ibu, yang mana? Iya itu. Yang mana? Mahal ibu, jangan mahal. Itu berapa? Allah Akbar, mahal banget. Jangan dapat. Yang lebih kecil lagi berapa? Habis dari beli lemari, saya lali lagi ke toko elektronik. Saya beli lemari pendingin sama TV. Saya beli lemari pendingin buat jualan minuman. Saya beli TV buat cucu-cucu saya di rumah. Pak, bantuin ibunya buat jualan, kasihan. Bantuin modal gini, kok. Kok, bantuin ibunya ya buat dagang, buat jualan. Yang itu 2.500. Boleh ya 2.500, kok. Boleh. Itu berapa harganya? 850 kurangin ya, jadi 700 ya. 700 ya kok dapat. Pokoknya baik. Ayo hitung-hitung uangnya berapa? Berapa semuanya? 3.200, enggak dikurangin lagi. Tuh, tiba-tiba ada rame-rame di depan. Ya saya ke depan. Nah, ternyata ada uang kaget gitu. Nah, si ibunya beli showcase, TV, dan antenanya. Reaksi si ibu senang sekali. Ya, semoga perekonomiannya semakin baik lah. Dengan adanya bantuan dari uang kaget ini. Dan ya semoga sering-sering lah uang kaget begini. Sehingga membantu masyarakat banyak. Bonnya antena yang 100. Mana antenanya, mana kok? Antenanya tolong ambilin biar dibawa. Cepat-cepat dikit lagi, Bu. Cepat-cebat. Cepat, dah Bu ambil bebannya, Bu. Waktu tinggal 14 menit. Bu, cepat Bu, beli apa lagi, Bu? Bu, beli martabak dulu, Bu. Beli martabak buat apaan, Bu? Buat cucu saya buka. Buat buka, oke. Gak apa-apa, Bu. Ayo. Tapi gak lama kan, Mas. Yang udah matang ada enggak? Martabak ya udah cepat bungkusin yang udah matang aja. Dari toko elektronik, saya mau ke toko emas. Ada tukang martabak. Beli martabak dulu lah buat buka puasa. Ibu juga masih puasa kan, Bu? Iya, masih. Ayo semangat, kita buka bareng-bareng ya, Bu. Ya. Ayo, Bang, buruan cepat. Cepat, Bang. Berapa totalnya? 5 aja, berapa itu total? 65? 5, 60. Ibu, 60, Bu, bayar, Bu. Ada, Bu, 60 ribu. Bonnya mana cepetan? 60 ribu. Tulis bonnya cepat-cepat sedikit. Kalau udah, ayo saya ambil. Bonnya mana? Gak ada, makasih ya, 60 ribu ya. Ya, makasih ya, Bang. Ayo, cepet, Bu. Ayo, kita ayo, Bu. Cepet, Bu. Masih kuat nggak? Cari emas nih, Bu. Ini. Toko emas nih. Sini.
harganya berapa? 480. Ya, mau banget dan 23 kurangin dong. Ya. Ayo. Barang apa tuh? Kalung. Kalung yang 3 yang 3 4 gram ada enggak? Ah, coba lihat 23 nih. Berapa total berapa? 4 gram berapa ini? Rp1.940 kuranginnya 1.8 ya. Boleh dong, kok. Kokonya baik banget. Ayo, 1.8 bungkus. DG Bond, saya hitung ya uangnya ya. Coba sedikit ya. Saya lagi layanin, tiba-tiba ada uang kaget. Terus si ibu beli kalung sih, 4 graman. Habis itu, saya lari lagi ke toko emas. Langsung beli emas. Saya beli emas, emang dari dulu kepengen banget saya kagak kebeli-beli. Alhamdulillah, sekarang udah punya emas. Banyak yang mau dijual, Bu. Cepet, Bu. Berapa lagi, Bu? Seragam sekolah belum, Bu? Bu, saya minta uangnya dulu, Bu. 200 buat kita, Bu. Ntar takut kehabisan, Bu. Mana cepet, Bu, sedikit, Bu. Pak, 200 ribu. Nah, berapa lagi, Bu? Buah, mana buah-buah ini? Mana sini, Bu. Ini, Bu, buah, Bu. Bu, sini, Bu. Berapa, Bu? Salam. Salam, Pak. Cepat, Pak. Berapa, Bu? Salam. 2 kilo. Beli salam. Beli 2 kilo. 2 kilo berapa? 10.000 kilonya. 2 kilo aja berapa? 2 kilo berapa? 20.000 mau berapa? Enggak 3 kilo, Bu. Enggak punya pakai. Ya udah, Bu. Berapa, Bu? 20.000. Apa lagi? Coba, cepat. Beli apa lagi, Bu? Bayar, bayar. Cepat, Bu. Beli pir, Bu. Cepat. Cepat, Bu. Beli berapa bir ya? Ini Bu, beli bir berapa? Bir 1 kilo. 1 kilo berapa? Lalu kurangi, biar ada cepetan. Cepet-cepetan. Kita mau tinggal di mobil. Kita belum beli gas, Bu. Belum ditabung, Bu. Ayo cepet, ayo. Ayo. Ayo, Bu, cepet, Bu. Ayo, Bu, cepet, Bu. Ayo, Bu, cepet, Bu, waktunya, Bu. Tinggal 5 menit lagi, ayo, Bu. Misi. Kompor gas, tabung. Misi. Kita dari tadi udah lari nih, gasnya nggak ada. Beli yang lain aja ya, Bu, daripada waktunya habis. Biar nah, ini aja ya, Bu, ya. Toko ini aja masuk ya, Bu. Misi. Kompor. Bu, mau beli apa, Bu, di sini? Beli Magicom. Magicom, Bu. Mana? Sini. Kompor. Magicom berapa kok yang murah, yang bagus, jangan dimahalin. Berapa ini? 1.530. Jauh, mahal banget. Kalau blender berapa kok blender? Blender 150 yang mana kok, coba tolong ambilin kok. Magicomnya 150 aja. Cepet sedikit kok, cepet. Cepet nih, waktu tinggal 2 menit. Ini 150. Ya, ini berapa? 230, berarti berapa? Kurang berarti duitnya, Pak. Oh, uangnya kan ibunya cuma tinggal 320 nih, kok. Cukup nggak? Habis ini buah, saya lari lagi beli penanak nasi sama blender buat jualan di warung. Tuh, 2, 3. 320 boleh ya, dapet ya, bantuin ya di bulan puasa. Alhamdulillah, Ibu. Ayo, makasih banyak ya, Bu, udah bantu ibunya. Ini buat deal ya. Deal. Yeah. Tolong dikit, Bu, bikin bon. Dikit, Pak, cepet. Tadi sih kita lagi nyantai, tiba-tiba ada ibu-ibu masuk pengen belanja ini itu. Agak lumayan kaget juga sih. Belinya Magicom sama blender. Semoga bermanfaat. Semua yang dibeli sama dia bermanfaat semua. 5, 4, 3, 2, 1. Alhamdulillah.
semoga belanjaan Ibu dapat bermanfaat ke depannya ya, Bu. Amin. Sekarang kita cari pick up ya, Bu. Buat angkat barang-barang, yuk. Yuk, Bu, kita ke sini, Bu. Bu, alhamdulillah ya, Bu. Kita udah belanja banyak banget nih, Bu. Buat keperluan Ibu dagang ya. Makasih ya, Nek. Ya, buat semua usaha Ibu tadi jualan-jualan apa aja, Bu? Yang Ibu beli buat apa aja? Jualan kopi. Kopi, terus mie. Telur. Telur satu peti ya, Bu. Bisa dijual lagi ya, Bu, buat jualan. Ya. Terus apa lagi, Bu? Terigu, beras. Terigu, beras. Pokoknya yang dibeli buat keperluan dagang ya, Bu. Ya, buat nanti. Buat nanti ke depannya, Ibu, buat kehidupan Ibu ya, Bu. Lebih baik lagi, ya. Lebih maju lagi. Semoga aja bermanfaat amin. Ya, Bu. Ya, ya. Uang dari uang kaget ini. Semoga ya. Ya orangnya pada sehat semua ya. Amin. Biar usahanya pada lancar. Amin, Ibu. Ibu perasaannya gimana, senang nggak? Senang banget, Bu. Senang ya? Iya. Pernah nyangka nggak, Bu, uang kaget mau datang ke rumah? Nggak nyangka-nyangka. Nggak nyangka ya, Bu. Alhamdulillah, Bu. Ini rezeki dari Allah, Bu. Apalagi bulan puasa, ya. Mungkin ini jawaban dari doa-doa Ibu, ya, Bu. Buat kehidupan Ibu lebih baik lagi. Pak, biasa antar pick up nggak? Biasa, Bu. Biasa. Bisa antar pick up kita, Pak? Bisa. Kemana Ibu alamatnya? Lapangan Tunggal. Lapangan Tunggal, di mana itu, Pak? Iya. Iya, baru. Berapa, Pak? 2,5. Ya, kurangin dong. Lapangan Tunggal mah dekat, Pak. Situ kan keluar. Ya, di belakang doang. Ya, kurangin ya. Uangnya tinggal 200 nih, Pak. Tadi udah saya sisain nih buat pick up buat Bapak, rezeki Bapaknya nih. Boleh ya 200 aja ya, bantuin ibunya. Oke, saya bayar nih, Pak. Makasih banyak ya, Pak Adil. Sebelumnya saya minta tolong, Pak. Angkatin barang-barangnya dulu ya. Ayo, Pak, sini, Pak. Barang di situ tuh, Pak. Yuk. Ya, Pak.